Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lawi mu'ridun walladzina hum lidzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man yabtaghi wara dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika lahum ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah fakhalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamaytun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun shallallahu alazim wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani adam utlubuni biqadri hajatikum ilayya wa'suni biqadri sabrikum ala an-nar wa la tanzuru ila ajalikumul musta'khirah wa adzakikumul hadirah wa dhunubikumul mustatirah wa kullu syai'in halif illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun bermula daripada ayat yang pertama berakhir ada ayat yang ke-16 yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman iaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solat-solatnya dan orang yang menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela maka barang siapa yang mencari di sebalik itu iaitu zina dan sebagainya mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas-batas Allah dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya serta orang yang memelihara solat-solatnya mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi iaitu yang akan mewarisi syurga Firdaus mereka kekal di dalamnya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sari pati yang berasal daripada tanah kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh iaitu rahim
Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal darah, dan kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati pada suatu hari nanti. Alhamdulillah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-14 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, carilah, iaitu dekatilah aku sekadar hajat-hajat kamu kepadaku, dan berbuat dosalah kamu sekadar kesabaran-kesabaran kamu tinggal di dalam nerakaku. Dan jangan sekali-kali kamu menilik sisa usia kamu serta rezeki kamu yang sekarang serta dosa-dosa kamu yang tertutup. Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa melainkan wajahnya, yaitu zatnya, dan dialah yang berhak menghukum, dan kepadanyalah kamu semua nanti akan dikembalikan. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada subuh yang mulia ini, kita masih lagi diberikan Allah kesempatan, ruang dan peluang lagi. InsyaAllah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, kita berada dalam persekitaran yang baik. InsyaAllah kita duduk dalam masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan seperti mana yang selalu saya katakan, tuan-tuan dan saya termasuk dari golongan yang diperakui oleh Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya senyap orang yang boleh, yang mampu memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhirat. Dan begitu juga mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis kuliah ini, maka Allah akan memudahkan baginya untuk insya-Allah masuk ke dalam syurga, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kita kesemuanya ingin memasuki syurga Allah? Maka bagilah kita menyahut saranan-saranan daripada Tuhan kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang sesiapa sahaja, kata Nabi, yang memudahkan urusan orang Islam di dunia, maka insya-Allah Allah akan memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Maka selagi ada kesempatan masa hari ini, kita perbanyakkanlah mudahkan urusan orang di dunia ni. Mudah-mudahan nanti tuan-tuan, Allah akan mudahkan segala urusan, kesulitan-kesulitan kita di dunia ni, apatah lagi kesulitan kita pada hari akhirat. Allah memudahkan urusan-urusan kita insya-Allah. Nabi kata lagi, barang siapa yang memberi makanan kepada orang Islam yang kelaparan, nescaya Allah akan bagi adanya makanan berupa buah-buahan di syurga. Maka barang siapa yang nakkan dapat makanan-makanan pada hari akhirat, maka di dunia ini hendaklah disibuk beri makan kepada orang yang kelaparan. Cari orang-orang lapar, mana tempat-tempat yang kita jumpa orang yang kelaparan, memerlukan makanan, insya-Allah kita bagi makan kepada mereka. Nescaya Allah akan beri makanan kepada kita berupa buah-buahan di syurga. Sebab itu saya sebutkan kepada tuan-tuan sekitar seminggu, dua minggu lepas, bila Allah kata, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bi syai'ah fala iza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Allah kata, siapa sahaja yang buat satu kebaikan, nescaya kata Allah, aku akan balas dengan 10 kebaikan.
Ada orang yang yakin, ada orang yang tak berapa nak yakin, ada orang yang langsung tak yakin. Mudah-mudahan tuan-tuan menjadi orang yang sangat-sangat yakin. Kebaikan satu kita buat, maka Allah balas dengan 10. Maka tukar itu kita terus buat kebaikan. Dan begitu juga ada orang yang yakin, وَمَنْ جَاءَ بِسَيْئَةِ فَلَا إِذَا إِلَّا مِسْلَهَا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ. Siapa buat satu kejahatan, nescaya tidak dibalas, melainkan dengan satu kejahatan yang seumpamanya. Ada orang yang yakin, ada orang yang tak berapa nak yakin, dan ada orang yang langsung tak yakin. Ada yang rasa yakin, satu, balas satu, apa nak pening. Tapi kadang-kadang dilupa, satu kejahatan itu akan menyebabkan menghapuskan segala kebaikan-kebaikan yang lain. Ibarat orang kata masuk nila setitik, rosak susu sebelanguh. Dengan satu kejahatan yang kita buat, khususnya kejahatan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, apa yang biasa saya lakukan, saya akan memilih ayat-ayat Quran untuk menjadi renungan dan tatapan-tatapan kita semua sekali, insya-Allah. Saya memilih daripada surah Al-Mu'minun hari ini, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Allah menceritakan tentang sifat-sifat golongan-golongan manusia yang beruntung di sisi Allah. Tempoh hari saya membaca daripada surah yang lain, dia menceritakan tentang orang yang beriman, khususnya daripada surah As-Sajdah, yang menceritakan orang yang beriman ini Allah akan masukkan kepada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana orang yang kafir, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Untungnya di dunia dia untung, dan di akhirat lagilah besar keuntungan-keuntungan orang yang beriman ini tadi. Siapa dia? Iaitu orang yang khusyuk dalam solat-solat mereka. Malam tadi saya di Tongkang Pecah, saya membacakan ayat tentang puasa dan tentang solat. Allah kata, inna solat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Mayang ni kata Allah mampu mencegah perbuatan keji, mampu mencegah perbuatan munkar. Maka siapa-siapa yang yakin kepada Allah, nak anak dia baik, keturunan dia baik, langkah pertama pastikan solat tu ditunaikan. Yang kedua, setelah kita menunaikan solat selama 30 tahun, 40 tahun, apakah telah capai matlamat kita untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar yang ada pada diri kita? Itu persoalan yang kedua. Dan begitu juga puasa, saya kata. Bila Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ni berpuasa mungkin dah ada 30 tahun. Ada yang dah 40 tahun. Saya ingat dulu saya puasa, umur saya mula puasa 7 tahun. 2 hari lepas baru sambut hari lahir ke-56. Maknanya dah lebih kurang dekat 35 tahun, 40 tahun puasa ni. Jadi bila Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi hamba Allah yang bertakwa. Dah capai ke belum capai ke tahap puasa yang mampu jadikan kita ni orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kadang-kadang menjadi mimpi ngeri, duduk memikir dan memuhasabah. Yang kedua, orang yang beruntung ini kata Allah ialah orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Apakah setelah 30 tahun kita solat, maka kita dapat sembahyang dengan khusyuk. Dari takbiratul ihram sampai salam, kita ingat kepada Allah. Ataupun kita tak ingat kepada Allah sembahyang kita. Itu bagi kita orang dewasa.
Kemudian Allah kata sifat yang ketiga bagi orang yang beruntung, kata Allah, wallazi, kata Allah, wallazina hum anil lawi mu'ridun. Nak jadi orang yang beruntung, dia mesti tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang tidak berguna. Perbuatan tak berguna ni tinggalkan. Perkataan tak berguna, tak ada faedah yang keluar daripada mulut kita ni, kita nak jadi orang beruntung, tak payah bercakap. Nak jadi orang beruntung, perbuatan tak berguna, tinggalkan. Cuba tinggalkan sedikit demi sedikit. Kan, baru ni dapat satu panggilan daripada pejabat asil. Dia kata, anda ada tonggakkan cukai, kan? Tolong kalian ni sambungkan ke nombor 9. Dalam hati saya, tonggakkan hasil aku, cukai hasil aku ni. Tak lama selang beberapa hari, telefon lagi, kan? Ini orang kata scammer, mencari keuntungan. Dalam hati saya, dia tak fikir ke tentang halal dan haram, dosa dan pahala tu. Orang sekarang ni tak berfikir ke? Jadi nak jadi orang yang beruntung, maka segala perbuatan yang tak berguna ni tuan-tuan tinggalkan. Kan, kadang-kadang orang kita ni bak rokok ni payah nak tinggalkan. 40 tahun ni sat rokok. Kalau dikumpulkan satu kotak tu harga dia RM5. 40 tahun tu agak-agaknya berapa banyak yang dibazirkan. Soalannya bukan soal mati, tapi soalan besok akan ditanya, harta tu dapat di mana dan dibelanjakan di mana. Nah, itu soalan dia tadi. Kemudian dia meninggalkan perkataan yang tak berguna. Seterusnya yang ke-6, orang yang beruntung, dia menunaikan zakat. Jadi sampai masa dikeluarkan harta dia, dikeluarkan zakat. Yang ke-7, dia memelihara kemaluan dia daripada melakukan perbuatan terkeji, perbuatan terkutuk, zina dan sebagainya. Maka siapa yang nak selamat, maka dia jaga daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Khususnya kemaluan dia daripada berzina tadi. Kerana itu mengundang dosa-dosa besar. Kecuali terhadap anak dan kecadaan isteri-isteri atau hamba sahaya mereka miliki, itu lain. Dan tetapi barang siapa yang mencari di sebalik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Dah tua-tua nak berzina lagi, maka melampaui batas. Kalau dah tak tertahan, maka nikahlah baru. Kahwin dah baru. Bini tak bagi, bini memang tak pernah bagi. Jadi nikah je lah pandai-pandailah nak hidup. Yang penting kita bernikah. Dan nikah tu suka hati kita lah nak buat apa pun, kan, pasal nikah. Zina jangan, nanti tak masal-masal kita meringkuk nanti. Sesungguhnya kata Allah, orang yang beruntung, kata Allah, ialah orang yang sentiasa memelihara amanah-amanah dan janji-janji dia. Maka segala amanah yang diamanahkan atas diri dia, dia melaksanakan. Kita ni jawatan boleh dapat, tapi nak laksanakan amanah tu payah. Dan setiap daripada kita ini, tuan-tuan jangan lupa ada amanah kita ni. Sama ada kita seorang suami, sama ada kita seorang isteri, kita seorang ibu, kita seorang bapa, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang ustaz, kita sebagai seorang pemimpin, maka setiap daripada kita ada amanah. Yang mana amanah itu akan ditanya, akan disoal oleh Allah pada hari akhirat. Maka peliharalah segala amanah-amanah yang diamanahkan ke atas kita, tunaikan. Kemudian yang seterusnya dia kata, nak jadi orang yang beruntung, kata Allah, mereka itu memelihara solat. Solat dari segi rukun, syarat dan waktunya mereka jaga. Seboleh-bolehnya sembahyanglah di awal, awal waktu. Masuk aja waktu kita terus solat. Urusan Allah kita lebih utama daripada urusan-urusan yang lain.
Maka orang yang bersifat dengan sekitar 7 sifat di atas, kata Allah, mereka itu akan mewarisi syurga Firdaus. Kalau kita tengok pada yang 7 tadi, beriman, kemudian sembahyang, kemudian khusyuk dalam sembahyang, kemudian mengeluarkan, meninggalkan perbuatan tak berguna, kemudian meninggalkan perkataan tak berguna, kemudian menunaikan zakat, kemudian memelihara kemaluan dia, kemudian melaksanakan amanah dia, kemudian memelihara solatnya, maka orang ini, kata Allah, tempat bagi mereka itu syurga Firdaus. Kalau tengok pada sebutan lidah, insyaAllah semua tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni boleh dapat, insyaAllah. Tapi pada pelaksanaan dia susah. Di antaranya sembahyang satu dan khusyuk dalam sembahyang dua tu tadi. Dah 30 tahun khusyuk tak sembahyang kita ni tadi. Kemudian kata Allah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada sari pati, daripada tanah. Yang kita makan ni semua je benda, pokok-pokok baik daripada tanah. Asalnya kita ni daripada tanah. Dan itulah yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala kata, وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْذَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَشْبَهَ هَشِيمًا تَزْرِيهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Ayat ke-45, Allah kata, buatlah untuk mereka, yakni manusia, perumpamaan-perumpamaan, misal-misal kehidupan di dunia seibarat air hujan yang kami turunkan dari langit lalu menyuburkan tumbuhan di bumi. Kemudian dia tak lama, dia kering, dihancur, maka dia akan dimakan oleh bumi, dimakan di tanah. Kita begitu juga, tua, kita hancur masuk tanah, maka kita akan dimakan di ulat. Akhirnya ulat berak jadi tanah, tanah makan ulat habis, begitu sahaja. Baliknya dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-9, kami keluarkan manusia itu dari tempat yang hina, iaitu di situ keluar air kencing, air mazi, air wadi, air mani. Dan dalam ayat yang lain pula, daripada tulang sulbi wa taraib. Kali ini Allah Ta'ala ciptakan kita ni, dikata berasal daripada tanah. Kesemuanya betul. Asal bapa kita, iaitu Nabi Adam, bapa yang satu. Bapa kita yang satu ni Adam. Mak kita namanya Hawa. Daripada sari pati, daripada tanah. Kita gosok, kita cium sebiji bau tanah. Dan bila kita tengok di kering, biarkan dia kering, kita nampak dia merekah. Sama seperti mana merekahnya tanah yang telah kering. Kemudian bila kita tayamum, kita sapu muka kita dengan debu tanah, mengingatkan balik kita asal-usul kita daripada tanah. Maka suatu hari kita akan masuk juga ke dalam liang tanah, ke lubang tanah. Maka tak perlulah kita nak sombong hidup atas bumi Allah ni, tuan. Jadi hamba Allah yang tunduk patuh melaksanakan titah perintah Allah. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan di dalam tempat yang kukuh, yakni rahim. Daripada air mani, dikatakan setitis air mani manusia itu mengandungi sekitar 4 juta jenis, 4 juta benih. Daripada 4 juta benih setitik tu, yang begitu halus seni tu, dia bergerak. Dan di tempat yang kukuh, yang ini rahim, disimpan di sana. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Dia melekat, dia bergerak, tengok dalam gambar. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal darah dan segumpal daging. Boleh jadi darah, segumpal darah gitu. Lepas itu menjadi segumpal daging. Kemudian kami jadikan dia tulang belulang. Dari tulang itu jadi pula ada tulang belulang, daripada daging itu tumbuh pula tulang. Dan kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain.
Asalnya bentuknya setitis air mani yang cair, kemudian jadi bentuk kita manusia. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Setelah itu sesungguhnya kamu pasti akan mati pada suatu hari nanti. Suatu hari kata Allah, kita pasti juga akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Yang hidup sampai masa dan ketikanya, kata Allah, dia pasti akan mati. Setelah itu, kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan. Setelah kita mati, masuk ke dalam lubang tanah, ditimbus dengan tanah, dimakan, diulat dan cacing dalam tanah, maka kata Allah, kamu akan dibangkitkan daripada kubur pada hari kiamat. Kita akan dibangkitkan balik. Seibarat mana kalau tuan-tuan ambil benih sawi, segenggam benih sawi ni tuan-tuan tabur di atas tanah, siramkan dengan air, nanti mengepuh 3 hari 4 hari dia naik mengepuh hijau aja. Maka sebegitu juga manusia. Tapi kali ini hidup bukan lagi nak bersembahyang, hidup bukan lagi nak berpuasa, hidup bukan lagi nak baca Quran. Kali ini hidup untuk menjawab persoalan-persoalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu Allah kata, wa'udhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li'adzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Ayat ke-49 daripada surah Al-Kahfi. Hidup kali ini kata Allah, lalu diberikan kepada kamu kitab catatan amalmu, kata Allah. Diberi kepada kamu kitab catatan amalmu. Lalu kata Allah, engkau akan tengok saat itu orang yang berdosa akan merasa ketakutan, sangat-sangat takut. Dalam bab ini ada 3-4 cerita. Yang terima dari catatan sebelah kanan, dia akan rasa, dia akan bergembira bahawa dia akan bersama dengan kaum keluarganya yang beriman. Manakala yang menerima catatan dari sebelah belakang, dia akan dipeksa dengan ketat. Dia akan bersama dengan kaum keluarganya yang kufur, yang kafir. Dalam satu lagi pula kata, yang menerima catatan dari sebelah kanan nanti, tuan-tuan, yang menerima catatan dari sebelah kanan nanti, maka dia akan berkata dengan bangga, seronok. Nah, siapa nak baca buku catatan amal aku ni, bacalah, tengoklah, ni buku catatan amal aku. Kan? Dia akan dipeksa dengan pemeriksaan yang mudah. Kan? Mudah saja pasal dapat keputusan dari sebelah kanan. Kita ni entahlah, tuan-tuan, dapat dari sebelah kanan ke atau dari sebelah kiri. Dia bangga. Bacalah, siapa nak baca buku catatan amal aku ni. Nah, ambil, ambil. Tapi siapa yang menerima buku catatan dari sebelah kiri, maka dia sebut 3 benda. Alangkah bagusnya, ya Allah, kalau aku tidak menerima, kalau kematian aku ni menjadi kematian yang penutup, aku tak dibangkitkan lagi. Yang kedua dia kata, ya Allah, alangkah bagusnya kalau aku tak terima buku catatan amal aku ni. Senang, aku tak tahu. Dan yang ketiga dia kata, alangkah bagusnya kalau aku hanya menjadi tanah, walaupun dipijak manusia, aku tidak dibangkitkan. Jadi tanah kena pijak, kena pijaklah. Aku tak diumban masuk dalam neraka Allah. Dalam ayat daripada surah Al-Kahfi ayat 49, manusia sumpah diri dia, celakalah aku. Kita apa ni? Tak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar, kesemuanya tertulis. Sebab itu tuan-tuan jangan pandang kecil kepada kita masuk masjid, masuk surau ni, jumpa orang senyum. Orang kita ni sekarang tuan-tuan nak cari yang senyum, payahnya hati tuan-tuan.
Saya tengok orang kita ni kalau nak cari yang senyum cukup payah. 10 kita jumpa nak cari yang senyum, 2 tu pun payah. Muka nak kata sawit tak mahal, sawit dah mahal. Nak kata tak dapat allowance, allowance dah dapat. Muka gitu. Datang satu-satu kan. Cubalah tuan-tuan lazimkan dengan amal senyum. Saya ni kalau datang masjid, datang kuliah, orang jenis khusyuk dan tawaduk, saya lemah semangat nak kuliah. Pasal terlalu khusyuk. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Ni bukan ngentam, mengenangkan hal. Jadi senyum, jumpa kawan senyum, jumpa kawan senyum. Apa masalah? Sebab saya baru ni ditanya sahabat. Sahabat tu kata, kaya lah kau. Saya kata, kenapa pula kaya? Habis kuliah tak habis-habis. Subuh kuliah, nanti duha kuliah, lepas tu maghrib orang kuliah lagi, lepas tu potong sawit lagi, jual sawit. Kaya lah kau, tak terhabis makan. Memang pun aku kata tak terhabis. Memang kaya. Cuma nak pesankan apa yang saya sebut dengan tuan-tuan tadilah. Kalau ikutkan penat, memang penat tuan-tuan. Hari-hari balik pukul 11, pukul 12, 11, 12. Keluar, kalau hari sekolah ni keluarnya pukul sekitar pukul 1.30, 1.40 tu keluar. Baliknya pukul 11 malam. Pukul 11.30, 10.30. Balik tiap-tiap hari gitu. Memang kalau ikutkan penat, penat. So, kawan saya cakap dengan dia. Tapi itulah yang Nabi ajar. Nabi kata siapa yang mudahkan urusan orang Islam kat dunia, maka kata Nabi Allah mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Nabi kata siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuntut ilmu, Nabi kata bukan kerana kita nak ilmu sangat, bukan kerana nak sangat ilmu, tapi Nabi kata siapa yang menuju ke satu jalan untuk menuntut ilmu, maka kata Nabi Allah mudahkan baginya satu jalan ke syurga Allah Ta'ala. Bukankah kita nak masuk syurga, maka kita kena banyaklah menuju ke jalan-jalan untuk menuntut ilmu. Itu antaranya tuan. Kita kenang hadis, lepas tu baru kita masuk. Hadis ni mungkin pernah saya baca, tapi panjang pengajaran dia. Ya bena Adam utlubuni biqadri hajatikum ilai wa'suni biqadri sabrikum alal nar. Dua benda Nabi kata. Wahai sekian manusia, carilah Allah, dekatilah Allah sekadar hajat kamu kepada Allah. Ini maknanya dia suruh kita ni dekatkan diri kita, takaruh diri kita ni kepada Allah. Nak bulan Ramadan ni banyakkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyakkan ucapkan tu. Dan dia kata kalau teringin buat dosa, jangan buat dosa ni besar sangat. Jangan buat dosa ni besar. Kalau buat dosa pun buatlah dosa sekadar kita sabar duduk dalam neraka. Sekadar kita sabar berapa lama duduk dalam neraka tu. 2 saat agak-agak tahan tak? Duduk dekat exhaust motor tu. Boleh tahan tak agak-agak? Kalau tak boleh, buatlah dosa tu sikit. Jangan banyak sangat. Hari ni orang fitnah, orang tuan-tuan berluas-luas. Merata-rata. Membang besok muflis, besok bapa kedana. Buatlah dosa sekadar kesabaran kamu tinggal dalam neraka. Maksud hadis ni dalam. Dan dia kata, jangan kamu menilik sisa usia kamu dan rezeki kamu yang sekarang. Jangan tengok sisa usia kita. Cikgu Radi, kalau ikut umur, tinggal sisa berapa? Sekarang umur berapa? Dah 60 lah. 63. Kalau ikut dah tinggal lari je lagi tu. Jadi jangan tengok sisa tu. Kalau saya 2 hari lepas, 3 hari lepas sambut hari lahir, kalau ikut pada umur baru 56. Maknanya ada lebih kurang berapa tahun tu? 7 tahun lagi agaknya ada lagi rezeki. Haji Jeb berapa tahun dah umur? 61.
Jangan tengok dia kata sisa, tapi tengok yang dah habis tu. Tengok yang dah habis tu. Kan kita minta hari tu panjang umur kan. Saya kata pada tuan-tuan, saya pun tak tahulah berapa panjang orang nak minta umur dia. Betul-betul Allah bagi panjang 200 tahun baru dia tahu. Lemah jantung, darah tinggi, kencing mana melepih atas khatin. Jadi tukar tahun depan kalau minta, jangan minta panjang umur lagi, minta berkat umur. Sebab dalam Quran kata ada orang yang minta panjang, mereka endapkan umur yang panjang, tapi sayang usia yang panjang itu tak dapat menyelamatkan mereka dari azab yang pedih. Jadi sebenarnya dulu saya sebut pada tuan-tuan 63 tahun tu tempoh masa yang cukup lah, orang kata ngam-ngam. Dulu Malaysia dia letak pencen tu 55 tahun. Sebenarnya betul lah tu 55 tahun. Hari ni orang nak umur 60 tahun. Rupa bila 60 tahun kerja dah, dah tak macam umur yang muda dulu tuan-tuan. Umur dah tua ni ngajar budak la ilaha illallah. Peningnya kepala. Ngajar balik budak darjah 3. Darjah 3 kita nak ngajar dalam bab-bab yang tinggi-tinggi sekolah agama tadi. Pening kepala. Jadi jangan kamu tengok sisa usia, tapi tengok yang dah habis dan rezeki kamu yang sekarang. Jangan tengok, jangan tengok rezeki yang sekarang, tapi dulu kita hidup, dari dulu tu sampai sekarang ni ada aja makan. Ada kau baik raja ni makan batu, ada ke? Tak ada. Jangan tengok rezeki yang sekarang, tapi dulunya rezeki Allah bagi kita 60 tahun tu kita dapat hidup, dapat sedut udara, dapat berjalan, berdiri, berlari. Sakit baru 2 hari dan mengongot kita kadang-kadang. Baru 2 hari sakit. Sihat yang panjang dia tak tengok. Serta dosa-dosa kamu, jangan tengok dosa-dosa kamu yang tertutup. Bila tak nampak dosa, kita tak nampak dosa kita ni, kita ingat kita bersih, suci dalam debu. Pasal tak nampak dosa, yang pertama. Dan bila dosa kita ni tak berbau, tak macam badan kita ni berbau, kita ingat kita clear aja tuan. Baiknya Allah Taala tadi, kalau Allah jadikan dosa kita ni berbau macam badan kita ni berbau, orang tak duduk dekat kita tuan. Aduh, busuknya kita ni agaknya, agaknya lah tuan. Wallah alam. Maka kata Allah, tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa. Habis kullu nafsin zaikatul maut. Yang hidup mesti akan mati. Besar mana pun pangkat kau, tinggi mana jawatan mana kedudukan kau, kau mati. Dan dialah yang berhak menghukum. Dia besok semua sekali yang berhak menghukum Allah. There's only one God. Harta kita tak dapat menyelamatkan kita, kaum keluarga kita tak menyelamatkan. Pada ketika itu tuan-tuan bayangkan segala hukum jatuhnya, datangnya daripada Allah. Allah kata neraka, neraka. Allah kata syurga, syurga. Manusia tak boleh nak bantah-bantah lagi. Sekarang orang boleh bantah-bantah lagi tuan. Dah kena penjara, orang rayu sini. Kena penjara sini, dia rayu sini. Boleh jalan, pusing satu Malaysia boleh ram kadang-kadang. Kan? Itu hukum sekarang. Tapi hukum akhirat besok, dia buat hukum. Bila dia buat hukum ni macam mana agak-agak tuan-tuan? Kita ni macam mana? Wallahu a'lam. Itulah ketakutan yang perlu ada pada kita. InsyaAllah kita meneruskan kitab kita untuk habiskan kuliah kita. InsyaAllah seminggu dua kita dapatkan kitab baru. InsyaAllah. Kemudian hakikat tauhid dalam kehidupan manusia. Pada muka surat 219. Kita dah sampai situ. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin tal 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan al-furqan, yakni al-Quran, kepada hamba-hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Itu tujuan al-Quran diturunkan. Nabi dan Rasul saya kata dah tak ada, maka turunnya Al-Quran. Kadang-kadang dia menjadi lampu suluh. Zalikal kitabula raiba fihi hudan lil muttaqin. Tadi imam kita baca pada rakaat yang kedua, saya sempat ikuti bacaannya.
berkaitan dengan perangai-perangai Yahudi nak sembelih lembu tu. Lembu tu warna apa, sifat dia macam mana, bentuk dia tadi. Maka Quran ini kalau tuan-tuan buka dalam surah Taha. Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha. Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tak turunkan Quran itu, kata Allah, supaya kamu jadi susah. Kami tak turunkan Al-Quran itu, kata Allah, supaya kamu jadi payah. Bukan itu tujuan kami. Illa tadhkiratan liman yahsha. Melainkan dia sebagai peringatan bagi orang yang takut. Yang takut, maka dia terima Al-Quran itu sebagai peringatan. Bacangkan kisah di antara Sayyidina Umar masuk Islam bila dia dengar ayat itu dibaca oleh adik dia. Dia dengar dia baca berulang-ulang berulang-ulang Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha. Hari itu saya kuliah dekat satu tempat tuan-tuan, dekat Melaka. Habis saja selesai, maka datang seorang perempuan jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya masalah keluarga saya." Saya kata, "Masalah apa?" "Ayah saya ni tak semayang, Ustaz. Langsung tak semayang. Setelah mak saya meninggal, lagi langsung tak semayang." Ayah maknanya mak dia punya anak tu pun dah tua. Dia tanya pasal ayah. Jadi kita dah pujuk-pujuk, tak nak semayang juga, tak nak payang juga. Kita ambil keputusan, kita tinggalkan dia, Ustaz. Rasak dah kau. Nak cakap macam mana? Saya kata, "Jangan, puan. Kerja kita, kita bukan boleh beri hidayah petunjuk kepada orang. Kita tak boleh beri hidayah. Kerja kita beri peringatan. Tuan-tuan baca malam tadi, saya baca surah Saf. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi limatuzunani. Sampai akhir ayat, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kenapa kamu menyakiti aku? Sedangkan kamu tahu bahawa aku ini adalah utusan Allah kepada kamu." Nabi Musa merayu. Nabi Musa ni, kaum dia tahu Nabi Musa tu Nabi Allah. Tapi dia menentang Nabi Musa. Nabi Isa pun begitu. Jadi kerja kita, tuan, saya kata, menyampaikan hidayah petunjuk itu kurniaan daripada Allah. Bukan kita yang boleh beri orang hidayah petunjuk. Kita tak boleh beri orang hidayah petunjuk. Jangan biarkan bapa puan jadi begitu. Ajak dia, bimbing dia, ajak. Mungkin saat akhir besok Allah bagi kepada dia itu hidayah. Itu kita tak tahu. Saya tak boleh beri hidayah. Kita semua tak boleh beri hidayah. Yang boleh beri hidayah adalah Allah. Maka Quran ni begitu juga. Quran ni tuan-tuan, kalau kita nak ambil itibar sebagai peringatan seluruh alam. Sebab itu bila saya di sempang renggam itu, saya bacakan ayat wala tarkanu ilal lazina zalamu fatamassakumuna. Allah kata jangan cenderung kepada orang yang zalim. Nanti engkau kena sambar api neraka. Niat nawa itu nak selamatkan kesemuanya. Soal orang terima, tak terima, itu bukan urusan saya. Kan, itu bukan urusan kita. Kita duduk dalam majlis ilmu, saya kata, Cik Rosli, bukan semua orang boleh faham. Yang duduk dalam majlis ilmu ni pun kadang-kadang tak faham. Ibarat paku, Tuan Haji Rosli, kalau kita letak aja paku ni, kita tak ketuk, dia tak masuk. Yang ketuk tu pun kadang-kadang tak masuk, apatah lagi yang tak ketuk. Yang duduk dalam majlis ilmu pun kadang-kadang tak faham, apatah lagi yang tak duduk dalam majlis ilmu. Jadi hidayah ini kurniaan daripada Allah. Kalau kita faham tuan-tuan, tanda Allah dalam satu hadis Nabi kata, tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita ni tuan-tuan, dia fahamkan kita dengan ilmu. Dia fahamkan kita ni dengan ilmu. Bukan senang nak faham dengan ilmu. Itu dia tadi. Maka Maha Suci menurunkan Al-Quran, Al-Quran kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberian, pemberi peringatan kepada seluruh alam. Itu 218. 218.
Ada. Iyalah 218. Ha. 218 tu kita dah jalan. Kita dah baca kita. Dah baca itu sampai yang saya kata dilahirkan segala bidang kehidupan sama ada rumah tangga, masyarakat, negara, rohani, kebenaran, perang dan sebagainya. Hakikatnya peranan tidak berbatas membetulkan iman sahaja, walaupun iman yang betul itu amat besar peranannya tadi. Ha, kalau tak kita ulang pun tak apa juga kan. Berdasarkan kepada cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka dan perjuangan menentang tauhid di zaman masing-masing dengan menghadapi azab penderitaan, kita boleh memahami bahawa makna makrifatullah dan mentauhidkan tidak cukup dengan melahirkan syiar ibadat semata-mata. Bukan hanya bab tauhid ni bercerita bab syiar ibadat, tetapi penjerahan seluruh hidup kita itu kepada Islam. Terima itu yang tuan-tuan ucap setiap kali menunaikan solat, tuan-tuan akan baca kalimah wajjahtu wajhiya lillazi fatarash samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki. Yang itu yang tuan-tuan baca wajjahtu wajhiya lillazi fatarash sama tu, aku hadapkan mukaku. Bukan menghadapkan muka semata-mata, tetapi menghadap seluruh hidup kita itu kepada Allah, kepada Islam. Itu maksud dia. Kalau sembahyang menghadap kepada Allah, kepada Islam, puasa ikut Islam, tuan-tuan tak puasa pada waktu malam. Kenapa tak puasa waktu malam? Sebab wajah tu wajhiya lillazi fatarash samawati wal ard. Kenapa tuan-tuan pergi haji, pergi ke Mekah, tak buat dekat Padang ni? Kerana wajah tu wajhiya lillazi fatarash samawati wal ard. Begitu juga dalam bab muamalat, dalam bab munakahat, dalam bab jinayah, hukum akam semua sekali menghadap kepada Allah. Itu antara maksud kalimah wajah tu wajhiya lillazi fatarash samawati wal ard. Ada orang dia beradab, tuan-tuan, bila dia tanya Allah siapa dia Allah, dia akan jawab Allah Tuhan yang satu esa. Dia puasa pun dalam bulan Ramadan, tapi bila ditanya berkaitan dengan hukum akam faraid, dia kata ini tak sesuai. Ini tak sesuai zaman moden. Bermakna dia beradab kepada apa tu? Ya, dalam masa yang sama kadang-kadang undang-undang jinayah dia tak beradab kepada yang ditentukan oleh Allah. Itu yang saya kata afatu minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'. Dan kalau tuan-tuan perhati seluruh apa yang dibuat oleh kita hari ini, ada yang kita beradab kepada Allah, ada yang kita tak beradab kepada Allah. Contoh, bila Allah kata wa aqimu salata wa atu zakah, diri sembahyang keluarkan zakat, kita sembahyang, kita keluarkan zakat. Bila Allah kata wa atimul hajja wal umrata lillah, kita sempurnakan haji, kita sempurnakan umrah. Bila Allah kata wa ahallallahu al bait wa harrama riba, kita ambil jual beli, kita tak makan riba. Tapi bila sampai kepada undang-undang jinayah, Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kana minallah. Orang lelaki mencuri, orang perempuan mencuri, potong tangan dia. Yang ini kita petikai. Bukan orang biasa petikai, orang kafir dia petikai. Nak buat macam mana dah dia kafir? Yang kita Islam ni sepatutnya taklah petikai. Kita kata inilah hukum yang terbaik. Itu maksud di antara mengadap tadi. Dan ibadat semata, tetapi hendaklah dalam seluruh kehidupan itu dengan makna mengabdikan diri hanya kepada Allah. Sebab itu ada pengertian yang disebut Allahu Akbar tu, bila sebut Allahu Akbar tu, apa makna dia? Bukan sekadar begitu Allah Akbar, tapi menghadap, menganggap kebesaran, keagungan Allah. Kan hebatnya Allah, dia ada segala-galanya. Itu juga kita kata jangan sebut Alhamdulillah, melainkan kamu gunakan segala nikmat yang Allah bagi ni kepada perkara yang diredai oleh Allah SWT. Dan dia kata tetapi hendaklah dalam seluruh kehidupan itu dengan makna mengabdikan diri hanya kepada Allah. Kita kan berkahwin kan akad nikah kan, mana ada kita tembung hidung dengan hidung.
Kan kita akad nikah. Dan dengan kata lain, baru mengakui ketuhanan Allah mestilah dengan mengakui dengan yakin dalam syahadah yang dilahirkan dalam segala bidang kehidupan, sama ada diri masing-masing, rumah tangga, masyarakat, negara, rohani, kebendaan, perang, damai dan segala-galanya ikut yang telah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kehidupan itu balik kepada tuntutan Allah, kecuali benda yang tak ada. Faham tak benda yang tak ada? Benda yang tak ada ni macam dulu saya kata undang-undang jalan raya. Kan? Tak ada undang-undang nak cerita, nak jaga ni kita fikirlah macam mana nak jadikan keselamatan. Maka kita buat lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kita buat undang-undang tu. Itu kita boleh fikir. Yang dah ada kita tak boleh buat. Yang dah ada kita tak boleh pindah ketetapan Allah itu. Kan kita ngaku Allah ni Tuhan kita. Kankah kita sujud kepada Allah bila kita sembahyang sebagai tanda kita mengiktiraf datangnya daripada Allah. Sujud tu, tuan-tuan pernah baca tak kitab Dajjahaj dulu tentang Sayyidina Ali? Mungkin saya pernah ceritalah, tapi saya ulang sekali lagi. Suatu hari Sayyidina Ali ni dia masuk Islam. Dia tengok Nabi solat. Selesai sahaja Nabi solat, maka dia tanya, "Ya Rasulullah, apa yang kamu buat?" Kata Rasulullah, "Yang aku buat ni Islam. Boleh tak aku nak ikut sama?" Nabi ajar Sayyidina Ali ucap dua kalimah syahadat, ngajar Sayyidina Ali sembahyang. Bila Sayyidina Ali sembahyang ni, maka yang lain bertanya, "Eh, pelik ni kau ni. Kau buat apa ni Ali?" Ali kata, "Yang aku buat ni Islam. Yang aku sedang buat ni," kata dia, "Islam." Lalu dia tanya, "Apa maknanya kamu mengaku kamu ni orang Islam?" Kata Sayyidina Ali, "Bila aku kata aku orang Islam, aku mesti serah diri aku kepada Allah bulat-bulat dalam empat bidang kehidupan. Yang pertama," kata dia, "aku mesti serah diri aku bulat-bulat kepada Allah dalam bidang akidah. Akidah aku, aku yakin Allah ni Tuhan. Serah diri bulat-bulat dalam bidang akidah. Akidah aku ni, aku mesti yakin Allah Tuhan yang satu dalam bidang akidah. Satu, nombor satu. Ni penting tuan-tuan nak faham. Yang kedua, aku mesti nyerah aku diri aku bulat-bulat kepada Allah dalam bidang ibadah. Mana ibadah aku ni ikut ibadah Islam. Sebab itu mana ada kita buat ibadah macam orang-orang lain. Kalau puasa kan kita galing, tak sama dengan orang yang lain. Ibadah Islam lain, tak sama dengan ibadah lain. Pakaian orang Islam mesti tak sama dengan pakaian orang yang bukan Islam. Cuma pakaian Islam ni tidak ditentukan. Pakaian Islam yang penting dia tutup aurat. Tutup aurat. Dia tidak letakkan ada orang pakai baju Melayu, ada orang pakai jubah, ada orang pakai ni. Tapi pakaian Islam ni pakaian yang menutup aurat. Bidang ibadah, kita semayang subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, ikut Islam, ibadat. Puasa pun begitu. Tiga, aku mesti nyerah diri aku bulat-bulat kepada Allah dalam bidang akhlak. Yang ni orang terlalu tinggal. Akhlak aku ni mesti ikut akhlak yang diajar Nabi, akhlak Islam. Akhlak Islam ni macam mana? Kalau dia jadi seorang suami, macam mana akhlak dia? Kalau dia jadi seorang yang ada jiran tetangga, bagaimana akhlak sebagai seorang yang kita hidup berjiran berkeluarga ni? Akhlak kalau jadi seorang pemimpin, mesti ikut akhlak ni, ikut akhlak Nabi. Ada orang sembahyang dia nak ikut Nabi, puasa dia nak ikut Nabi, haji dia nak ikut Nabi, semua nak ikut. Tapi akhlak dia, perangai dia, subhanallah, bukan akhlak Nabi. Akhlak Nabi ni macam mana? Tuan-tuan kena baca akhlak Nabi itu macam mana. Subhanallah. Dia memuliakan tetamu, dia memuliakan jiran tetangga, dia memuliakan anak-anak kecil. Dengan isteri dia, dia berlemah lembut, dia tak tampar tanpa tanggal kepala. Kita ni kadang-kadang, ya semayang-semayang juga. Tapi dalam berakhlak kita ni, jauh. Kan? Bila cakap, kita ni kadang-kadang berbohong. Tak sama seperti mana akhlak Nabi. Orang jangan duduk fikir akhlak Nabi itu tak pada
pada dia punya janggut aja, tapi cerulu akhlak Nabi tu bagaimana. Kan, kasut dia dijahit sendiri. Dia antara dengan suami isteri, dia bertanggungjawab dengan jiran tetangga dia baik. Akhlak tu, akhlak ikut, aku mesti ikut akhlak Nabi. Dan yang keempat, bila aku kata aku mesti orang Islam, aku mesti nyerah diri aku bulat-bulat kepada Allah dalam bidang perundangan dan hukum akam. Undang-undang dan hukum akam yang ada dalam Quran tu, tu dia aku terima. Itu yang kalau tuan-tuan buka dalam ayat ke-16 daripada surah Hadid, Allah Ta'ala bertanya, alam ya'ninil ladina amanu antah sya'akulubuhum lidhikrillah. Kata Allah, belum sampai masa ke lagi bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi segala kebenaran yang diwahyukan kepada mereka. Ni Quran ni tuan-tuan, ada kata 6,324 apa tu. Ada yang kata 6,000 apa pun jumlahnya. Tapi maknanya kita dah laksanakan tak kesemuanya? Dah laksanakan semuanya tak? Bila bab semayang tadi terima, bab puasa terima, bab haji kita terima, bab zakat kita terima tak? Naklah terima kesemuanya. Jangan kamu jadi, kata Allah, seperti orang yang dulu daripada tu. Siapa yang buka ayat Quran tu jumpa. Surah Hadid ayat 16. Betul kan puan? Betul kan? Yang buka tu alhamdulillah. Yang tak buka, kira ngangguk aje lah. Kira ngangguk aje lah. Tapi yang buka, dia akan nampak. Mana dalam ayat itu, jangan kamu jadi seperti mana orang-orang terdahulu daripada kamu. Betul? Yang menerima kitab-kitab apa? Yang dahulu. Mereka melalui masa yang panjang. Lalu hati mereka menjadi keras. Betul tak puan? Itu yang buka kitab Quran. Dia akan nampak. Di mana mereka lalu masa yang panjang, mereka tak terima segala ajaran. Kita ni tuan-tuan, paling tak ada pun, paling tak ada pun yang ada dalam hukum, yang ada dalam Quran ni, kita terima. Kalau orang tanya tentang hukum curi potong tangan ni, bagus tak ustaz? Kita kena kata bagus. Jangan pula kita kata besok kalau potong tangan, ramailah tangan orang Melayu kodok, orang Melayu tak boleh buat kerja. Dan payahlah kita tuan. Yang kita hina tu, ialah kita hina Allah Ta'ala. Semalam habis aja makan. Habis saja makan, habis saja kuliah, kawan ajak makan. Pergi jugalah kawan-kawan ajak makan ni, pergi juga layankan kawan-kawan. Tiba-tiba depan tu ada dua pasang. Kamain rapat ni. Begini. Aku tak boleh. Walaupun tua-tua dah tua ni. Kita tak boleh. Mara aminkum mungkaran fali ghairu biyadi fa'illam yastati fa'bilisani fa'illam yastati fa'biqalbi. Wadhalika ab'aful iman. Dah tak ada rasa malu. Jantan betina dua pasang duduk. Kau main peluk ni. Memang peluk. Aku dah panah hati. Sekarang mie ni aku sukup atas kepala budak dua ekor ni. Badan dia besar-besar tak besar. Kan. Jadi, cakap dengan kawan. Saya tak boleh ni duduk ni. Saya dah panah ni. Tanya budak tu. Awak dah kahwin ke laki bini ke? Kan? Awak tak malu ke? Paling-paling kalau tak nak malu pada diri sendiri, malulah kepada masyarakat lain. Orang tengok, semua orang tengok ni dekat warung ni, semua orang tengok awak, apa maruah awak ni? Tak ada maruah apa. Itu kadang-kadang bila dah geram, kena keluar gitu hutan. Habis, boleh ada kemampuan, kita cegah dengan tangan kita. Itu kaedah Islam yang kita nak patah. Tak boleh juga dengan lidah. Tak boleh dengan lidah, kadang-kadang kita ni takut. Nak tegur ni takut. Karang. Itu kerja syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Sikit lagi tuan-tuan. Maka hakikat ini peranan tidaklah terbatas dalam membetulkan iman sahaja. Walaupun iman itu betul, itu amat besar peranannya dalam diri manusia. Bukan sekadar nak betul iman, tapi itu penting. Tapi walau bagaimanapun, dia cukup cakup luas. Jadi kan, tidaklah terbatas hanya dalam membetulkan iman sahaja. Walaupun iman itu betul, yang amat besar peranannya dalam diri. Memanglah penting betul iman, tapi kesan daripadanya, bila kita nampak orang murak kemungkaran, maka kita kena cegah. Itu peranan dia. Bahkan mestilah juga membetulkan apa yang dirasa oleh manusia dalam kehidupan mereka itu.
sehingga mencapai martabat perasaan manusia yang amat tinggi darjatnya apabila mencapai tujuan mengabdikan diri. Inilah maksud abdikan diri. Maknanya kita masuk ke semua kehidupan kita ini tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Semua yang Allah Ta'ala datang daripada Allah ini tadi, ni yang ada kesemuanya, kita patuh, kita terima yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar kita selamatkan diri kita, orang lain lagi keadaannya. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam seluruh tindakan tanpa mengira perkara kecil ataupun besar. Tak kira kecil besar. Tadi tu lembu tadi kan, yang nak sembelih lembu tu, kan perangai dia, dia tanya, lembu tu jantan ke betina? Ha, dah dijawab lembu tu lembu betina. Dia tanya pula, tua ke muda? Bila dah jawab tua, lembu tu tak tua sangat, tak muda sangat. Dia tanya lagi, ha, lembu tu gunakan untuk buat bekerja tak? Dia jawab, lembu tu tak digunakan buat bekerja. Dia tanya lagi, apa warna lembu tu? Dia jawab, kuning-kuning keemasan, tanpa belang, tanpa tompok. Itulah kerja jahat orang Yahudi, tuan-tuan. Dia nak buat satu benda, dia akan sibuk cari alasan. Sebab kita dalam perintah agama ni, jangan tanya banyak sangat. Bila tanya banyak sangat, itu jadi masalah. Macam orang nak masuk masjid, jangan tanya banyak-banyak SOP dia. Lagi tuan-tuan, banyak tanya, lagi pening kepala. Nanya nak pakai topeng tak pakai? Nanti kita semak balik. Semak tak nanya, topeng pakai tak? Orang kata, kena pakai. Kan dah susah, daripada tak ada topeng, dah kena topeng. Lepas tu kita tanya lagi, nak tulis nama tak? Nanti kejap kita tanya, nama nak kena tulis tak masuk masjid? Orang pun jawab, kena tulis. Kan susah, pen pula tak bawa. Terpaksa balik pasal pen tak bawa. Lepas tu kita tanya lagi, nak ambil suhu tak? Suhu nak tanya. Lagi banyak tuan-tuan tanya, akhirnya langsung tak pergi semasjid. Jadi masuk aja kan. Kita yang dah ada peraturan, nak jarak lagi tak nak. Kalau tengok dalam apa yang diisytiharkan itu, dah tak ada jarak lagi dah. Tapi setengah tempat, ada lagi satu meter setengah jarak. Saya secara peribadi, lama-lama sangat jarak. Saya risau. Sebab lama kita genggam, besok hubungan kita Islam dengan Islam ni pun jadi genggam. Tak rapat kan dalam bab-bab itu tadi. Maka kita berdoa lah, kita berjaga-jaga. Tak kena tuan, supaya tak kena. Tapi kalau nak kena, ada satu sekolah tuan. Saya tak sebut sekolah mana tuan. Tapi bila dia punya jaga je nak masuk tu punya sekatan. Tak berapa punya sekatan. Barang yang hantar pun kena spray tu. Tak masal-masal barang tu kena spray. Punya jaganya. Tapi nak buat macam mana? Bila kata kena hari tu, aku duduk yang begitu jaga pun, begitu jaga pun kena juga. Tak vaksin, aku tak vaksin. Dah dua dos. Tak vaksin apa? Dah dua dos. Kita buka agama ni, kalau kita faham tuan, seronok sangat-sangat tuan. Jadi kita berhenti sampai situ. InsyaAllah ada dua slot lagi kot agaknya lah. Dua slot lagi kita khatam. Jadi tuan-tuan sempat cari kitab. Kitab baru. Untuk saya rasa yang dah ada, dah ada ni. Saja lambat-lambat dekat sini supaya tuan-tuan dapat kitab. Wallahualam. Saya pun tengah cari kitab saya kat mana saya letak kat tuan-tuan. Wallahualam. Saya rasa tak ada kemusykilan. InsyaAllah minggu depan rasanya kita dah Ramadan. Pastikan tuan-tuan Ramadan yang kita buat kali ni, dah lama kita ni berpuasa. Kalau tak jadi juga kita takut kepada Allah Ramadan kali ini, tak takut juga kepada neraka Allah. Wallahualam, kita kena semak balik tuan puasa kita ni. Kena ngaji balik bab-bab puasa ni tuan. Kena belajar sikit bab puasa. Sebab orang kita ni bab haji, berapa hari aja tu dia punya kursusnya sebulan, dua bulan, kat setahun. Tapi puasa yang sebulan, kita tak dengar orang buat khusus puasa. Ada ke orang buat khusus puasa? Ada ke? Kita buat khusus puasa. Berapa lama? Dapat 3 hari pun jadilah. Tak ada. Sedangkan puasa tu sebulan. Itu yang akhirnya kan? Wallahualam, panjang lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika wa futuhatika
kama nawartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'udina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana bidna ilma warzuqna fahma wa anta khairu dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Thank you.